Mbak ini siapa? Mas, Uki-nya. Saya ini pacarnya Uki, Mas. Oke, terus? Iya, dia harus tanggung jawab, Mas. Uki, sini loh. Lo ingat sini. Tanggung jawab lo. Ini anak lo. Lo tanggung jawab. Jangan lari, udah tanggung jawab. Oke. Lo pacar gua tau gak? Mas, ini pacar gua, Mas. Oke. Lo punya pacar tapi lo nyari jodoh. Iya. Apa-apaan lo ikut-ikut acara-acara kayak ginian. Si Putri ini udah gua putusin. Oke, namanya Putri ini. Putri ya, sebenarnya. Udah diputusin, terus? Belum, Mas. Belum putus. Nah, ini udah putus, ini belum putus. Gimana yang benar? Lo harus tanggung jawab. Saya udah hamil. Hah, hamil? Hamil 1 bulan. Lihatin kamera. Maksudnya apa nih? Gua nggak ngerti. Garis 2, maksudnya apa? Iya, positif hamil. Hamil. Lo tanggung jawab dong kalau pacar lo hamil gara-gara lo. Oke, Mas, ya tenang, bisa gua jelasin. Nah, terus? Itu bukan karena gua. Aha. Sebab banyak di antara teman gua juga. Cuman lo. Lo itu wanita nggak benar, bukan gua yang hamilin lo. Tong. Atau datang marah-marah gangguin gua. Lo emang siapa? Hah? Oke, lo kan pacar. Lo udah gua putusin, tau nggak? Gua nggak terima, lo harus tanggung jawab. Dasar wanita nggak benar lo. Udah 1 bulan, Uki. Udah 1 bulan, lo harus tanggung jawab. Lo bapaknya. Gimana buka gua? Rudy, dia mungkin, dengan keluarga gua, Uki. Kita bisa ke dalam, bisa ke dalam. Bisa ke dalam. Ayo, ke dalam yuk. Audio dulu, abah saking telepon. Oke. Bener nggak itu adalah mantan pacar lo? Even lo diputusin tapi dia hamil 1 bulan, lo yang tanggung jawab dong? Wah. Bukan, Mas, ya. Bukan gua yang hamilin si Putri. Oke, Rudy, apa yang Rudy lihat? Boleh tangannya Uki? Ya, udah. Udah, tenang, udah. Kamu diam dulu. Lo mau cari tahu nggak tentang cowok lo? Makanya diam dulu, jangan mancing amarah mereka juga. Silakan Arbi. Rudy, silakan Rudy. Saya lihat ada pemaksaan di sini. Pemaksaan? Maksudnya? Ada, sebentar. Ini ada suatu benda. Saya melihat objectophilia. Apa coba Rudy, bisa dijelasin Rudy? Dia mencintai benda mati. Oke, mencintai benda mati. Oke, kita akan perjelas di Arbi mungkin. Oke, objectophilia, mencintai benda mati. Oke, duduk. Oke, lo masih pacaran sama Putri nggak? Enggak. Oke. Fokus ke jam ini, guys. Sebentar lagi jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan kamu lebih fokus dari sebelumnya. 1, 2, 3. Seiring dengan gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan, niatkan kembali bahwa mata kamu menjadi lebih fokus, lebih nyaman, dan biarkan mata tersebut lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lelah. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, biarkan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat rileks, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan sebentar lagi, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan... Uki, Putri itu siapa kamu sebenarnya? Putri mantan saya, Mas Uya. Udah putus jadinya? Iya, Mas Uya. Kenapa lo putusin? Karena gua... kagak mau lagi sama Putri, Mas Uya. Ya kenapa nggak mau lagi sama Putri? Ya karena gua kagak cinta sebenarnya sama dia, Mas Uya. Apa? Karena gua kagak cinta sama dia. Kagak cinta? Ya. Oke. Kagak cintanya gara-gara apa nggak cinta lagi? Sebenarnya, Mas Uya, gua itu senangnya cekokin Putri minum-minuman. Maksudnya? Cekokin Putri minum-minuman maksudnya apa? Iya, ketika Putri gua ajakin ke kos-kosan gua, yeah. Gua ajakin Putri minum. Terus? Kemudian setelah si Putri mabuk, gua undang si teman-teman gua datang ke kosan. Terus? Gua. Lo apain dong? Lo kan itu cewek lo kok tega banget lo, apa yang lo di pikiran lo tuh apa sih? Sebenarnya gua ingin manfaatin si Putri. Maksudnya? Dapat duit dari teman-teman gua buat nambahin cicilan motor gua maksudnya. Oh. Tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang gua sayangi selain Dinda maksudnya. Dinda tuh siapa? Dinda ya pacar gua maksudnya. Hah? Lo punya pacar? Iya. Jadi sama Putri itu? Ya Putri hanya pelampiasan gua doang. Ngaca bro. Dan lo masih berhubungan sama Dinda itu? Iya, nah sebenarnya Dinda ada di luar maksudnya. Apa? Ada di studio. Ada. Di luar? Iya. Lo bawa Dinda ke studio? Iya maksudnya. Lo nggak mikirin perasaan cewek lo? Dia kan bukan pacar gua maksudnya. Oke, boleh nggak lo bawa Dindanya ke studio? Boleh maksudnya. Putri, lo siap kalau ngeliat Dinda? Oke, oke. Lo nggak boleh berantem sama Dinda ya? Tenang ya, oke. Bawa Dindanya ke sini, silakan. Kita selesaikan baik-baik. Wow. Hah? Oke, masih cantik. Udah. Minggir. Oke, tadi lo pengen mengenalkan Dinda ke Putri. Ya. Dindanya mana? Ini Dinda yang gua maksudin. Maksudnya? Ini Dinda yang sangat gua cintai, gua sayangi lebih daripada apapun maksudnya. Dinda ini mana Queen patung? Ya ini Dinda. Mana Queen? Iya ini. Lo maksudnya ini lo anggap apa nih? Maaf maksudnya jangan dekat-dekat. Dia Dinda yang saya maksudkan tadi. Ini pacar lo? Iya. Lo pacaran sama mana Queen? Putri, apa komentar lo ngeliat cowok lo kayak begini nih? Gua satu-satu kalau lo berani. Iya, aku hang. Ini buat teman gua. Iya. Kenapa? Ya udah balik gua ya, tenang. Iya. Hei. Itu Putri mana? Lo tunggu. Iya, tantang sini lo. Kamu mana Putri? Mama keluar aja. Lo nggak boleh begitu dong, Putri. Tunggu dulu, kamu ngapain? Gua mau keluar aja, Mas. Dia nggak mau tanggung jawab, gua mau ditanggung jawab. Ini anak Oki, Mas. Ya Oki mana sini, Oki? Oki, gua mau lo tanggung jawab. Ini anak lo. Gua mau lu tanggung jawab bulan ini juga. Kalau enggak lu bakalan nyesel, goyang. Bagaimanapun gua tidak mau tanggung jawab atas anak yang ada di kandungan. Kenapa? Karena itu bukan anak saya maksudnya. Ini anak dia, Mas. Beneran ini anak dia. 15 orang yang telah maksudnya, bukan saya doang. Itu kan karena lu usah nomor gua dong. Bisa nggak ngomong baik-baik? Gua mau tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Gua nggak ngamirin lo. Mana buktinya kalau gua? Tespek tadi buktinya. Kagak cukup tespek doang untuk buktiin sama gua. Saya tidak terima maksudnya. Bukan saya menghamilin dia. Lo bapaknya Ki, bapaknya. Sampai kapanpun gua bukan bapak dari anak dalam kandungan lo. Sekarang lo tahu gak siapa aja yang melakukan itu sama dia? Ada banyak maksudnya teman-teman gua. Siapa aja? Ngapain lo? Mau kemana? Hah? Ngapain motor gua? Oke, kamu harus tanggung jawab. Ini anak lo. Ya ulah lo lihat motor gua gini. Belum lulus gradient ini. Lo apain motor gua? Gua mau buat motor lo hancur, rusak. Kalau mau hancur lo doang yang hancur, jangan motor gua dong. Belum lulus gradient nih motor. Lo gua, masa depan gua, oke lo harus gua kagak mau tanggung jawab. Lo lihat nih motor gua sampai hancur gini. Gara-gara lo. Mas sudah ditaruh aja, Mas. Weh Putri, ngapain lo? Biar gua ini kalau lo mau ngakuin. Udah. Ya ini dihancurin, ini motor kamu kan? Ini kamu salah. Weh Putri. Motor. Ini motornya rusak. Putri turun dulu, Udah ini diberesin dulu. Dia mau ngakuin anak. Kamu harus ngakuin dulu itu anak kamu. Ini anak. Lo turun dulu. Dari situ. Motor itu anak kamu. Stop. Putri stop. Sekarang lo turun. Lo ngakui dulu kalau ini gua minta lo turun sekarang. Oh, kamu bantuin turunnya. Ya cepat lo turun. Kamu tenangin sini. Sini. Matiin mesinnya, Sarah. Udah, ngomong. Ini anak lo. Jangan sampai lo nyesel dengan perbuatan lo, Ki. Cuma sama Allah, gue nggak ngelaki sama siapapun juga, Ki. Kan sudah gue omongin sama lo, Putri. Kalau yang dalam kandungan lo itu bukan anak gue. Mana sih lo, Putri? Kita kesini. Matiin mesinnya. Matiin mobilnya. Gua kagak terima sama lo, Putri. Motor gua hancur nih. Apa-apaan ini? Kuncinya mana ini kuncinya? Gua akan lakuin lebih daripada ini, Ki. Kalau lu nggak mau ngakuin anak lo. Nah, terserah lo. Gua bisa nekat. Lo udah ngancurin motor gua, Putri. Lo. Ini masih belum ada apa-apanya, Ki. Lo lihat aja, Tar. Lo bakalan nyesel. Apalagi Ki, lo? Kalau lo memang nggak mau ngakui juga, gue bakal hantui lo. Sampai ya, lo. Terserah lo mau ngapain, gue kagak peduli. Yang jelas motor gue hancur gara-gara lo. Motor jelek aja. Hey.